Melalui unggahan di Instagram Satgas Perubahan Perilaku, Indonesia adalah negara yang pencapaian tingkat kesembuhan ketiga tertinggi di ASEAN. Meski demikian, pihak Satgas Perubahan Perilaku menegaskan agar masyarakat tetap jangan lengah dan jangan abai protokol kesehatan 3M. Berikut lima besar negara ASEAN yang presentasi kesembuhan kasus COVID-19 tertinggi. Peringkat pertama Filipina 97,08 persen, kedua Kamboja 96,91 persen, ketiga Indonesia 96,35 persen, keempat Malaysia 96,13 persen, dan Thailand 93,90 persen.